Ojak, calon customer kita yang keempat hari ini. Semoga yang ini langsung deal ya. Assalamualaikum. Pulangnya jam berapa? Sore, Mak. Iya, sorenya jam berapa? Ya, Tati lupa nanya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be. Ada lu, Mai. Kebetulan dah. Babe kesini mau nagih uang kontrakan? Kagak. Gua kemarin cuma mau nanya. Apa betul lu butuh asisten bikin kue? Iya, Be. Iya. Mai, ini si Surti, bini Ustaz Yudin, mau bantu-bantu kerja bikin kue lo, Tat. Oh, seperti itu. Jadi ini mantunya Babe? Iya. Pantesan. Kemarin emak lupa-lupa inget. Maaf ya, Surti. Iya, Ma, gak apa-apa. Wajar. Namanya juga kita kan udah lama gak ketemu. Piye toh? Bentar ya. Apaan sih? Tati masih males, Mak, sama Jamil anaknya Babe. Ini bukan anaknya Babe, tapi mantunya. Lagian anaknya baik kok. Rajin. Jujur lagi. Oh, seperti itu, Mak. Maaf. Ya udah, jadi gimana nih? Ya udah, kalau mau ngomong kayak gitu, Tati nurut aja. Tapi kalau ada apa-apa, Ma yang... Ma yang apa? Nggak jadi, Ma. Udah yuk. Udah rebukannya, Ma. Udah, Be. Iya. Surti bisa bantuin Tati bikin kue di sini. Tapi ntar kalau ada pesanan lagi ya, nanti dikabarin deh. Iya. Terima kasih banyak loh, Mak. Pak Tati. Iya, sama-sama. Kalau gitu, gue pamit ya, Wai. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben, Babe gak bling satan ngeliat emak. Udah, emak kagak mau bahas. Emak sama Babe lagi marahan ya? Iya, Mbak. Maaf ya, Mas Ojak, jangan kesinggung. Menurut saya, salah seperti kita nggak cocok pakai motor Mas Ojak yang ini. Mbak, saya belum bisa beli motor. Gimana ya? Kalau enggak, Mas Ojak pakai motor saya aja dulu. Paling enggak untuk seminggu ke depan. Setelah itu nanti kita lihat orang kantor punya motor nganggur atau enggak. Buat Mas Ojak pakai. Iya, Mbak. Udah, saya ke dalam dulu ya, mau ambil SPK. Saya nggak biasa pakai metik. Oh, udah, lama-lama juga nanti terbiasa. Yuk.
Mas Ojak, calon customer kita yang keempat hari ini. Semoga yang ini langsung deal ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Maya. Iya, Pak. Ini teman saya, Mas Ojak. Halo, Mas Ojak. Halo, Mbak. Bagaimana, Pak? Udah ada keputusan soal motornya? Sudah. Saya mau ambil yang 35 bulan, yang DP 2 juta ya. Iya. Oke, kalau gitu nanti saya siapkan SPK-nya ya, Pak. Besok siang atau sore, orang finance-nya akan datang untuk survei. Oh, gitu. Saya tunggu. Oke, kalau ada apa-apa, segera hubungi saya ya, Pak ya. Makasih. Oh, gitu. Ya. Mari, Pak. Ya. Jadi beli? Jadi dong. Dan sekarang saya udah dapat bonus lumayan hari ini. Terus sekarang kita kemana? Saya haus. Saya juga. Saya suka es kelapa muda. Saya juga. Tapi saya sukanya dicampur jeruk. Saya juga deh. Yuk. Iya. Oh, ayo tuh deh, cuy. Bantuin aku dong, cuy. Kalian tega, cuy, sama aku, cuy. Lu minta tolong sama siapa? Sama gue apa sama Tisna? Ya kalian berdua lah, cuy. Oh, kirain kamu minta tolong sama si Encuy. Ya udah, Mas Purnomo, Kang Sutisna, tolongin aku. Gitu dong, Tis, wakilin gue. Makasih. Sama-sama, cuy. Mau kemana, cuy? Ada aja, cuy. Kok kalian berduaan, cuy-cuyan? Ledek aku ya. Cuy. Kamu udah lama nunggunya? Enggak kok, baru aja. Mau diantar ke pangkalan? Ke JCC bisa. JCC yang di Senayan? Aduh, yang di mana lagi? Bisa. Bisa dong.